Baik kembali lagi di Rasti Studio kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya yaitu terkait dengan traffic blog yaitu bagaimana cara mendapatkan pengunjung banyak dalam satu situs blogspot gitu. Baik langsung saja pada video ini saya akan buat menjadi dua part ya part pertama ini khusus untuk dashboard di blogspotnya. Kemudian part kedua nanti ada teknik SEO, karena jika digabung akan menjadi durasi yang sangat panjang. Maka dari itu, saya pecah untuk yang pertama, kita fokus pada dashboard, eh, blogspot dulu, bagaimana cara eh, buat artikelnya, kemudian indeksnya dipilih apa saja, deskripsi diisi apa aja, gitu kan. Itu juga membutuhkan teknik ketika kita sebelum mempublish suatu artikel atau suatu konten dalam blog tersebut. Oke, langsung saja pada part 1 ini bisa saksikan pada video berikut. Di sini kita sudah berada di suatu dashboard publishing artikel di Blogspot ya. Nah, di sini sudah ada artikel-artikel saya, bisa dilihat sampai bawah. Di sini sudah ada ratusan, kemudian ini ada indeks tertinggi sampai 3000 pengunjung juga. Nah, kemudian nanti di part kedua saya akan mengajarkan ke teman-teman semuanya yaitu dengan teknik SEO. Maka dari itu, agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Nah, di sini di teknik SEO silahkan disaksikan teman-teman semuanya. Nah, di sini ada 13,3 ribu klik dan juga ada 60,3 ribu tayangan dengan CTR rata-rata 22,1% dan posisi rata-rata 7. Nah, ini semuanya berhasil diindeks oleh Google oleh search engine optimization atau dulu ini namanya webmaster, kalau sekarang ini SEO, search Eng search console gitu. Nah, di sini uh, saya akan coba buat suatu artikel ya. Di sini saya akan buat artikel teman-teman semuanya. Nah, di sini namanya H1. Hal satu itu judul yang nanti pertama akan diindeks adalah judulnya. Uh, di sini saya akan buat judul trend desain logo yang akan populer pada tahun 2022. Nah di sini saya tambahkan angka 8. Nah di sini saya sudah memiliki template bagaimana cara mengaturnya nanti saya kasih tahu. Nah berbagai macam informasi Bisa. nah sampai sini aja nah alangkah baiknya pada paragraf pertama teman-teman itu pakai kata-kata sendiri jangan kopas ataupun di summary atau ringkas otomatis nah untuk yang pertama ini silahkan teman-teman buat kata-kata pembukanya terlebih dahulu kemudian teman-teman Nanti uh, ini akan menjadi uh, pembeda dengan blog-blog lainnya seperti itu. Jadi saya akan langsung membuat saja artikel pada postingan kali ini. Pada kali ini akan saya skip supaya waktunya tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya sudah membuat artikelnya. Sekarang langsung saja ke teknisnya ya. Nah, pada suatu artikel itu akan lebih bagus apabila Terdapat poin-poin yang diutarakan dalam satu artikelnya. Contoh seperti ini, misal ini saya buat poin ya. Kemudian outline ini dikasih taruh sini kursornya, kemudian titik tiga ini diklik, kemudian pilih numbering. Nah, ini pakai daftar berbutir juga bisa. Nah, seperti ini, kemudian tambah lagi seperti ini. Kalau teman-teman buat artikel itu akan lebih bagus seperti ini. Jadi teman e, pengunjung nanti akan tahu oh, ini poin-poinnya. Dia akan merasa nyaman di e, dalam artikel yang teman-teman buat konten yang teman-teman buat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua caranya di sini dikasih gambar. Saya akan coba import gambarnya. Kemudian upload dari komputer. pilih file nah di sini saya akan coba cari nah misal ini ya kemudian pilih nah Kemudian, jika teman-teman sudah uh, mengimport gambar itu, gambarnya dikasih caption. Caranya, klik tombol yang ini. Oke, okay. kalau sudah, ini boleh di copy paste. Taruh sini. Nah, jadi gambarnya dia akan memiliki caption yang nanti kemungkinan juga masih bisa diindeks di Google Gambar, gitu kan? Nah, setelah itu, teman-teman coba lihat di tabel sebelah kanan di bar sebelah kanan. Nah di sini teman-teman buat label. Nah misal di sini ensiklopedi sudah. Nah kemudian kalau teman-teman membuat uh, label baru, dipisahkan dengan koma, kemudian spasi desain logo, kemudian koma. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti nambah label di situ itu juga akan membantu indeks. Kemudian untuk deskripsi penelusuran itu juga diambil dari kata-kata pertama yang tadi teman-teman sudah buat boleh satu atau dua baris ini di copy kemudian taruh di deskripsi penelusuran kemudian yang kedua teman-teman kasih di sini tak robot custom nah di sini coba bisa dilihat dan nah, di sini kan default teman-teman nggak bisa cek uh, checklist di sebelah sini ini defaultnya ini dinonaktifkan dulu kemudian teman-teman pilih all dan new dp nah seperti itu ya jadi Uh, untuk teman-teman blogger nih, untuk yang masih pemula, saya juga masih belajar. Nanti silahkan bila ada masukan boleh di, bila ada masukan boleh ditaruh di kolom komentar sebagai masukan saya. Nah ini adalah uh, teknik dasar dalam membuat konten di blogger seperti itu. Atau nanti kalau ada tambahan silahkan. Kalau saya biasanya seperti itu dan sudah mencapai indeks yang tadi saya sebutkan di uh, Google Search Console. Untuk label jangan lupa deskripsi penelusuran bisa ambil satu dua baris kata kata awal, awal di dalam artikel, kemudian uh, tag robot customnya juga diaktifkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk kasih numbering ataupun uh, poin-poin yang akan dijabarkan dalam satu artikelnya seperti itu. Jika ini sudah silahkan boleh dipublikasikan. nah seperti itu uh, itu merupakan teknik dasar ya itu dasar sekali ketika kita terjun menjadi uh, seorang blogger itu adalah teknik-teknik dasar yang masih hitungannya masih dasar banget sebelum terjun ke search console kemudian backlink dan lain sebagainya nanti lebih banyak lagi yang akan saya jabarkan di part kedua oke dari saya cukup sekian terima kasih dan see you next time